أستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kursi dan imam dan seluruh jawatan kuasa, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Taala pada malam ni. Sekali lagi Allah memilih kita untuk dia mudahkan kita beramal, untuk melakukan amal kebajikan dengan meletakkan diri kita dalam dua keadaan yang cukup besar di sisi dia. Pertamanya, kita berada dalam keadaan sedang menunggu waktu solat. Yang keduanya, kita berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita sambung pembacaan kita pada muka surat 195, pada muka surat 195 pada barisan dalam hadis kursi. Basih membicarakan dosa yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis kursi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ishtadda ghadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasira ghairi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat marah kepada orang yang berbuat zalim, kepada orang yang tidak mendapatkan pertolongan selain daripada aku. Hadis kursi ini beritahu pada kita Allah marah pada orang yang buat zalim. Tetapi Allah lebih marah apabila kita melakukan kezaliman kepada orang yang lemah, yang tidak ada tempat untuk dia nak menentak tolong dari kalangan manusia melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maknanya kita buat zalim kepada orang lemah sebab ada orang yang kena buat zalim, tapi dia ni banyak, dia boleh minta tolong ni, dia boleh minta tolong ni. Tetapi Allah lebih marah bila kita buat zalim kepada orang lemah, dia tak ada nak minta tolong siapa-siapa melainkan dia mengadu dengan Allah.
Inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata wattaqu da'watal mazlum, takutlah oleh kamu akan doa dari orang yang kena zalim, kerana doa mereka tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sepatutnya orang lemah ini kamu tolong, sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ketiga mula mereka diangkat menjadi khalifah, di antara isi kandungan ucapan dasar mereka berdua iaitulah mereka mengatakan orang yang lemah dari kalangan kamu kuat di sisiku, kata depa. Abu Bakar kata, Umar kata, siapa-siapa yang lemah dari kalangan kamu, maknanya orang susah, orang miskin yang dipandang lemah oleh masyarakat, maka akulah yang akan menjadi pembelanya. Ini dia. Bukan makna Abu Bakar dan Umar ni tak nak tolong orang yang orang kaya, tak. Tetapi orang kaya ni langkah dia panjang, idea dia banyak, ruang dia luas lagi. Dia boleh berdikari. Itu maksud dia. Tapi orang yang susah ini, dia tak ada lain melainkan kalau khalifah tak bantu, maka dia tak bolehlah, maknanya macam tu. Ini satu amaran yang cukup keras dari Allah. Aku marah orang zalim, tapi aku lebih marah orang yang menzalimi orang yang tak ada boleh dia bergantung harap melainkan bulat-bulat dia serah pada Allah. Kata Abu Hurairah, bawah sekali, burung hubara mati di sarang dalam keadaan menjadi kurus kerana ada yang membuat kejam padanya. Dia bagi contoh, bukan hanya zalim kepada orang, buat zalim pada binatang pun. Binatang yang kita kurung, kita tak bagi makan, kita tak bagi apa yang sepatutnya, ya, dia pun tak boleh nak cakap, maka itu juga dianggap satu kezaliman. Kalau zalim kepada binatang pun Allah Ta'ala marah, ini kan pula zalim kepada manusia, ya, yang merupakan antara makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam, kata Allah, sesungguhnya kami memuliakan manusia, yakni bani Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala lagilah marah, ya. Dari Jabir mengatakan, setelah aku pulang dari hijrah ke negeri Habasyah, iaitu pada waktu penaklukan kota Mekah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahukah engkau menceritakan padaku tentang hal yang aneh yang engkau lihat di negeri Habasyah itu?" Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, tentang adanya anak-anak muda di sana, iaitu ketika kami pada suatu hari duduk-duduk, tiba-tiba ada wanita tua yang lanjut usianya menjunjung tempayan berisi air di dalam kepalanya. Lalu datanglah pula seorang pemuda yang menyentuh bahu wanita tersebut, hingga wanita itu jatuh dengan kedua belah lututnya dan tempayannya pecah." Itu tak payah terang, itu faham dah, kan? Jabir kata, masa kami duduk Habsyah, kami tengah duduk-duduk, ada sekumpulan anak muda ni, tiba-tiba lalu seorang tua sedang menjunjung tempayan yang berisi dengan air. Lalu salah seorang daripada anak muda tadi
mungkin dia kacau, jatuh, makcik tadi jatuh, tempayan ayam tadi pecah. Dan setelah wanita itu berdiri lalu menoleh pada anak muda tersebut sambil mengatakan, hai orang jahat, lihatlah engkau besok pada hari kiamat ketika Allah mengadili segenap makhluk dari yang pertama sampai penghabisan, yang tangan-tangan dan kaki manusia akan berbicara sesuai dengan apa yang dikerjakan. Engkau akan lihat tentang perkaraku dan perkaramu besok. Mendengar cerita itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benarlah wanita itu, bagaimana satu kaum akan dipandang baik oleh Allah selagi tidak dibalas mereka yang kejam jahat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bila Nabi dengar cerita ini dan ucapan makcik tadi, dia kata tak apa, dia kata akhirat nanti hang tunggu. Maknanya budak muda ni buat nanya ke orang tua tadi. Orang tua tadi nak balas tak boleh, dia tak larat, lutut dia berdarah pula. Maka apa yang boleh dia sebut? Dia kata tak apa, di akhirat Allah akan balas balik. Ketiga mana tangan-tangan dan kaki akan berbicara, kamu tunggulah perhitungan antara aku dengan kau. Maka bila Nabi dengar cerita ni, Nabi berkata, benarlah orang tua tadi. Dan Nabi kata apa dia? Nabi memberi amaran yang terakhir. Nabi kata apa dia? Satu kaum akan dipandang baik oleh Allah selagi tidak dibalas mereka yang kejam, yakni jahat yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah. Masa Allah, masa orang buat jahat kepada orang yang lemah, maka Allah akan hina mereka. Selagi mana kita membela orang lemah, selagi itulah Allah akan bela kita, Allah akan muliakan kita. Tetapi ingat, kata Nabi, apabila dari kalangan kamu ada yang menganiaya orang susah, mengambil kesempatan daripada kelemahan orang susah, memperbodohkan orang yang susah, tunggu, kamu akan aku tarik kemuliaan kamu. Apa maksud tarik kemuliaan? Apa dia? Pertamanya hilang jati diri. Mereka itu akan hilang jati diri. Mereka boleh diperkotak-katikkan oleh musuh Allah. Kalau membabitkan kumpulan yang kecil, orang akan hina kumpulan kamu bila kamu berlaku zalim kepada orang. Kalau ia bersifat dalam bentuk sebuah pemerintahan, Allah akan menghina pemerintahan itu dengan mereka akan diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Allah tarik kemuliaan mereka. Orang dah tak takut dengan kamu, orang dah tak hormat dengan kamu. Seumpamalah tuan-tuan sekalian, bila ada orang kata tentang rasuah, tuan-tuan sekalian nak, anak, apa orang yang pembagi rasuah kata apa? Segat selagi lembu makan rumput, kami tak kisah. Nampak tak? Dia buat banding orang yang senang dibagi rasuah ni macam lembu, tuan-tuan. Walaupun mungkin ada kedudukan, mungkin ada pangkat, tetapi orang yang bagi rasuah pada dia menganggap dia seumpama lembu. Dia kata selagi lembu makan rumput, tak ada masalah apa-apa. Yang masalah lembu makan burger, ini masalah. Selagi mana lembu makan rumput, tak ada masalah, buatlah apanya, kami tahulah nak buat apa. Bayangkan tuan-tuan, pangkat hebat, kedudukan hebat, tetapi orang menganggapkan dia seumpama lembu ataupun binatang. Allah tarik izzah dia, kemuliaan dia, apabila kita terlibat dalam menganiaya orang yang susah. Diriwayatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawah sikit lagi, bahawasanya beliau telah berkata, lima golongan manusia
yang Allah akan menurunkan murka ke atas mereka. Nabi kata ada lima kumpulan manusia, lima jenis orang yang Allah akan apa? Akan murka kepada dia. Dan jika ia kendaki diteruskan kemurkaannya ke atas mereka di dunia, dan kalau Allah nak di dunia, Allah dah murka kat dia, Allah tarik kemuliaan dia, orang hina dia, orang sebut kejahatan dia walaupun lepas dia mati, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita kena ingat tanda-tanda umur yang berkat dan tanda-tanda umur yang tidak diberkati Allah. Yang saya pernah sebut di sini bahawa di antara tanda-tanda umur yang barakah, iaitulah antaranya orang akan menyebut-nyebut kematian kebaikan dia walaupun dia telah meninggal dunia. Ini umur yang berkat. Tetapi kalau umur tidak diberkati oleh Allah, maka orang akan menyebut-nyebut kejahatan dia sekalipun dia telah meninggalkan dunia sekian lama. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, bagaimana Abu Lahab, tuan-tuan sekalian, ya, sampai kiamat orang baca tentang penghinaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, lantaran dialah satu-satunya manusia yang telah memaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang pertama. Sebagaimana yang kita semua tahu, ucapan memaki Nabi ini berlaku pada hari pertama. Nabi mengisytiharkan dia sebagai Nabi dengan dikumpulkan orang-orang Mekah di belakang Bukit Safa. Maka Nabi mengatakan bahawa aku adalah Rasul utusan Allah. Maka Abu Lahab bangun dengan menggenggamkan kedua tangannya sambil mengucapkan tabballaka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Maka sekali dia mencelakakan Nabi, sampai kiamat seluruh orang beriman akan mencelakakan dia melalui ayat yang diturunkan tabbat yada abi lahabin watab hingga habir akhir. Jadi kalau Allah nak hina seseorang dengan sebab kezalimannya, maka orang akan sebut kejahatan dia walaupun dia telah meninggal dunia. Ini Allah ambil tuan-tuan sekalian. Ya, yang kedua, bagaimana Allah menghina dia masa dunia, tuan-tuan sekalian, dengan Allah menjadikan dia, ya, seolah-olah mereka yang mabuk, tuan-tuan sekalian, bercakap tak ketahuan, tuan-tuan sekalian, ya, pada umur yang telah hampir kepada mati. Akhirnya tuan-tuan, yang dulunya disanjung tetapi hampir-hampir kepada kematian, tuan-tuan sekalian, dipergunakan oleh musuh Allah, dipergunakan mereka akan dia, dan dia mula bercakap dalam perkara yang menjatuhkan maruah dia sendiri, tuan-tuan sekalian. Allah hina dia dengan cara itu. Hilang dah kebaikan dia selama hari ini. Dengan sebab apa? Sekian lama dia zalimi orang susah, maka dekat nak mati, Allah tarik kemuliaan dia dengan dia, tuan-tuan sekalian, tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga perbuatannya. Buat ni, Nabi kata. Baik. Kalau tidak, kalau Allah tak nak tarik kemuliaan masa dia hidup, dia kata, maka dia akan memerintahkan supaya mereka itu dilontar ke dalam api neraka kelak pada hari kiamat. Jadi kalau Allah nak balas dia masa dunia, Allah boleh balas. Di akhirat dia kena campak. Ataupun kalau Allah biar dia atas dunia ni, kekal dia dengan kuasa dia walaupun melakukan kezaliman yang pelbagai, tetapi Allah kekalkan dia. Tapi ingat kata Nabi, mereka-mereka ini ataupun mereka ini akan aku campakkan ke neraka. Allah gunakan istilah campak, tuan-tuan. Ha? Campak ni tak terpakai lah, tuan-tuan sekalian, tak? Betul tak, tuan-tuan? Campak ni benda tak terpakai, tak hormat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ulama mengatakan haram bagi seorang isteri mencampakkan apa-apa barang kepada isterinya, sebagaimana juga haram
suami mencampakkan sesuatu kepada isteri dia. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Bagi-bagi maulung oleh, kecuali memang dua-dua tu nak menyampak, tu lain. Ha? Bersetuju kita malam ni bang, apa-apa kita lempar aje. Awak lempar ke saya, saya lempar ke awak. Ha, itu beres. Ada tuan-tuan sekalian, ya? Ha, sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau agak kita tak daya nak berjalan, ya? Kita tak daya nak berjalan, yang laki-laki tak daya nak pergi dekat dengan bini dia tak larat nak pergi kat laki dia, kita kena cakap, saya baling je bang. Ha, gitu. Yelah, nak buat macam mana lagi, awak dah tak boleh bergerak. Ha, kita baling gitu. Itu diharuskan. Tapi saja-saja baling, tak boleh. Bahkan tuan-tuan dalam ilmu, dalam kitab fiqh menyebut, haram kita membaling sedekah kepada orang yang susah. Tak boleh juga. Orang tandah-tandah kan, kita baling gitu. Tak boleh. Sebab baling itu menunjukkan penghinaan. Nak sedekah, letak elok-elok. Jangan pi baling-baling. Kecuali, hampa pi baling. Baik. Siapa lima golongan ini? Siapa dia? Ha, tengok. Yang pertama, kata Nabi. Pemimpin suatu kaum yang mengambil haknya daripada rakyat awam, namun dia tidak berlaku adil dan saksama terhadap mereka dan tidak mahu menghindarkan penganiayaan daripada mereka. Baik. Pertama, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hina dia sama ada di dunia atau di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan golongan yang Allah Ta'ala tak pandang dia dan Allah tak sudi untuk berbicara dia pada hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, kita bila kiamat ni kita nak pergi jumpa Allah, tuan-tuan kan? Tiba-tiba Allah tak pandang kita. Apa perasaan kita? Kita pi menghadap Allah nak tengok Allah dan harap Allah tengok kita. Tapi ternyata Allah tak pandang kita. Maka macam tu juga ini. Nabi pertama kata, pemimpin satu kaum yang mengambil haknya daripada rakyat umum, namun tidak berlaku adil dan saksama terhadap mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Siapa boleh tolong syarah kat saya? Boleh? Tak boleh. Baik. Saya tolong syarah kat hangpa. Apa maksud seorang pemimpin yang mengambil haknya daripada kaumnya? Apa dia tuan-tuan? Iaitu mengambil hak untuk dia dipilih sebagai pemimpin. Kita minta orang pilih kita sebagai pemimpin. Pilihlah saya, pilihlah saya. Dia pimpin. Tiba-tiba bila dia dah dapat kuasa, dia tidak berlaku adil kepada orang yang memilihnya. Yaani, kenapa orang pilih dia? Supaya dia melaksanakan keadilan, supaya dia membela rakyat yang susah. Tiba-tiba dia tidak berperanan membela rakyat yang susah, sebaliknya menjadikan rakyatnya tempat dan kesempatan untuk mengekalkan kuasa dengan memperalatkan golongan orang yang memilih mereka. Faham? Faham? Eh? Baik. Dah hampa tak nak ulah, akulah. Nah. Ha. Yang kedua, kita ringkas-ringkas saja tuan-tuan sekalian, ya. Eh? Ketua suatu kaum yang mana dia telah ditaati oleh kaumnya, namun ia tidak pernah mengadili antara yang kuat dengan yang lemah. Sentiasa berkata-kata menurut kemahuan nafsunya sendiri. Ha, ini berat lagi. Hak tadi, dia nanya kepada orang awam. Ini dia nanya orang yang melantik dia dari kalangan mereka. Tuan-tuan sekalian, contohnya, anak, dalam kumpulan yang kecil. Nah, bukan kumpulan besar, kumpulan kecil lah, kumpulan sama-sama kita. Dilantik. Tiba-tiba bila dah dilantik,
dia tidak menjalankan amanah untuk membentuk orang di yang telah mentaati dia. Bukan memilih dia, mentaati dia tadi ni. Ya, ah tu dia. Macam juga kalau kita ambil contoh seorang isteri yang mentaati suami dia. Tiba-tiba suami tadi melakukan perkara yang tidak baik, maka suami tadi, tuan-tuan sekalian, dianggap menzalimi isteri. Nampak tak tuan-tuan? Isteri dia taat kat dia, tapi dia maki bini dia, tuan-tuan sekalian. Padahal isteri dia taat. Maka suami macam ni, dia dianggap menzalimi. Sebab itu yang kedua ini, bukan hanya terletak kepada pimpinan yang besar, tapi bermula daripada kepimpinan yang paling kecil, yakni dalam rumah kita. Ada. Sebab itu dalam Quran Allah menyebut yang mafhumnya, ha? Kalau isteri kamu mentaati kamu, kamu kena jaga dia. Dan kalau kamu sudah membenci dia, maka lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Bukan kita gantung dia tak bertali. Nak gantung biar bertali, senang. Ni gantung tak bertali, tak mati. Kalau berasa nak gantung lah, gantung dengan tali, mati. Ni tak gantung, nafkah tak bagi, balik tak, tuan-tuan sekalian. Ya? Bini bela anak sorang-sorang. Nak kahwin lain tak boleh, laki lama tak lepas lagi. Tuan-tuan sekalian, berasa tak nak, lepaskan dia dengan cara yang baik. Jadi begitulah maksud dia. Tuan-tuan sekalian, lelaki macam ini, apa kata dia? Allah akan tarik izzah dia, kemuliaan dia. Kalau Allah nak hina dan dunia, Allah hina. Kalau tak, hang tunggu di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, jadi begitulah kepada yang lain-lain. Yang ketiga, lelaki yang tidak menyuruh isteri dan anak-anaknya supaya mentaati Allah, tak pernah mengajari mereka urusan agama mereka. Ni seorang lagi. Siapa dia? Allah letak di atas pundak seorang laki-laki yang nama dia suami. Suami macam mana? Nabi kata suami yang tak suruh anak isteri dia taat pada Allah. Tuan-tuan sekalian, tugas seorang suami ini, dia bukan hanya bagi makan minum saja, tak. Tugas utama seorang suami ialah memberi kefahaman agama kepada anak isteri dia. Satu. Yang kedua, dia kena bagi nafkah. Makan minum, pakai rumah, kenderaan mengikut kemampuan. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, apa tanggungjawab dia? Menghukum apabila anak ataupun isteri tidak mentaati perintah Allah. Kena marah. Sebab itu saya pernah sebut kat sini, ketiga mana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak suruh orang perempuan ni tutup aurat, Allah tidak memulakan ayat itu dengan ya ayyuhallazina amanu. Ingat tak saya sebut ayat ni bulan lepas? Saja ajalah tanya, memang tak ingat pun. Allah masa nak suruh orang semayang, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu aqimus salah. Hei orang beriman, semayang, kata Allah. Masa Allah nak suruh orang puasa, Allah memulakan dengan ya ayyuhallazina amanu juga. Hei orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, kamu kena puasa, kata Allah. Ketiga nak suruh bayar zakat pun sama juga. Tapi bila pergi kepada perintah tutup aurat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan ayat ya ayyuhan nabi. Hei nabi, kata Allah.
Kenapa? Pertama kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah, li azwajika, kepada isteri-isteri kamu. Nabi sebagai sifatnya sebagai suami, Allah Ta'ala kata wahai nabi. Allah tak kata wahai Muhammad, tuan-tuan. Allah gunakan gelaran. Allah gunakan gelaran. Kenapa Allah tak ya Muhammad dah? Sebaliknya Allah Ta'ala kata ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi ni jawatan, tuan-tuan sekalian. Walaupun jawatan itu bukan dipilih, tapi anugerah dan lantikan Allah. Allah Ta'ala kata wahai nabi, tolong bagi tahu kepada isteri-isteri kamu. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau nabi pun Allah suruh, nabi suruh bini dia tutup aurat, ini kan pula kita YB, tuan-tuan sekalian. Kita orang tak ada jawatan. Kita suami biasa. Wabanatika, yang kedua. Hei nabi, tolong beritahu anak-anak perempuan kamu atas sifat nabi sebagai seorang bapa. Hak tadi nabi sifat sebagai seorang suami. Wabanatika, kepada anak-anak perempuan kamu atas sifat nabi sebagai seorang bapa. Walin nisa'il mu'minin, yang ketiga, suruh juga perempuan-perempuan yang beriman, kata Allah, sebagai sifat nabi seorang pemimpin. Maka Allah Ta'ala kata wahai nabi, suruh isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, wanita-wanita beriman dari kalangan kamu, supaya melabuhkan tudung mereka hingga ke parah dada. Tengok tuan-tuan sekalian, maknanya seorang suami dia kena suruh anak dan isteri dia mentaati Allah. Ada di kalangan suami-suami moden hari ini. Tuan-tuan, suami moden ke suami tak moden sangat? Hari ini suami moden mengatakan, bila orang kata kenapa bini hang tak tutup aurat, dia kata saya tak nak paksa isteri saya tutup. Biar dia berasa dia nak, dia tutuplah. Ha, saya tak nak paksa. Biar dia berasa dia nak tutup, tutup. Saya seorang suami yang Ya apa? Ha, tuan-tuan sekalian, maknanya suami model lah. Maknanya tak paksa. Ini suami yang apa panggil? Istilah hari ini? Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Ha, apa istilah? Dengar. Ha? Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata tak apa, saya tak nak paksa. Saya suami yang orang panggil apa panggil, respect lah pada isteri saya, bagi kebebasan dia. Dia rasa nak tutup, dia tutup, saya tak boleh paksa. Ha, saya lelaki moden, dia cakap. Ya? Ha, saya suami Mr. Perfect. Ha, sporting, jenuh nak ingat. Baik. Jadi betul ke cakap macam tu? Tuan-tuan sekalian. Ha, jadi patutnya cakap macam ni, saya tak paksa. Kalau berasa dia nak pi neraka, dia pi. Jadi ingat tuan-tuan sekalian, bukan hangpa tak tahu. Tiap-tiap hari dah Tok Guru mengajak ni, 10 tahun dah sini. Cerita hadis bagaimana seorang laki-laki yang bergerak nak pergi syurga, tiba-tiba kedengaran satu suara yang memanggil dia. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat, tolong hang tengok siapa duk halang hamba ku nak masuk surga. Malaikat pun pi tengok-tengok, dia kata ya Allah, ada dua manusia yang memanggil dia. Pertama anak perempuannya yang mendakwa bahawa ini bapaknya, yang tak pernah suruh dia tutup aurat, tak pernah ajak dia agama. Takkanlah hang nak suruh dia masuk surga, aku anak dia masuk neraka. Yang seorang lagi adalah isteri dia, yang mendakwa suami tadi tak pernah didik agama, duk ajak tak ada, duk tak pernah perintah, tak pernah larang benda yang dilarang oleh Allah. Takkanlah kamu nak biarkan dia masuk surga, sedangkan aku suaminya dicampak, aku isterinya dicampak neraka. Lalu Allah memerintahkan
malaikat membawa ketiga-tiga mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga di kalangan mak bapak pula. Ya, yang bila anak dia ditegur, dia kata, aku tengok anak hang tu dah besar panjang dah, dia kata. Tapi tak tutup aurat, dia kata tak apalah, kita dulu pun macam tu juga. Lama-lama dia katuplah. Hampa pernah nak cakap macam tu? Aku tak nak hampa jawab, hampa diam sudah. Aku tanya saja, hampa tak sedar jawab. Kalau berasa pernah cakap, minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ini bercakap dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian cerita. Bila kita bercakap tak ada ilmu ni, cerita ni saya pernah bawa banyak kali dah, tapi lebih terkesan dalam seminggu dua ni. Saya ceramah satu negeri. Saya sebut, saya kata, ibu-ibu semua kalau marah sangat dengan anak, jangan duk sampai cakap tak halal darah, tak halal susu. Pernah saya sebut macam tu makcik kan? Betul tak? Angguklah sikit, Masya Allah. Aku ni lah penat. Pernah dulu saya sebut, marah macam mana pun jangan duk cakap macam tak ada ilmu. Aku tak halai susu hak masuk dalam perut hang tu. Tuan-tuan sekian, saya biasa buat cerita tu. Tiba-tiba baru ni, saya ceramah di satu negeri. Tengah-tengah ceramah, bangun orang, angkat tangan seorang tua yang umur dalam lingkungan 80 tahun lebih. Dia kata, ustaz, saya kata, ada apa makcik? Dia kata, nak ulas sikit hak cerita ustaz tadi ni. Dia kata, mak saya cerita. Dia kata, mak dia cerita berlaku kat tempat dia. Ha, makna jadi cerita betul lah. Bukan cobaan. Jadi betul. Dia kata, kerana mak tadi marah sangat ke anak dia ni. Marah tu bukan kerana buat langgar perintah Tuhan dah. Benda tu mak dia tak apa nak kenal. Akhirnya keluar kataan, aku tak halai susu yang masuk dalam perut hang. Dia kata macam tu. Selang 3 hari anak laki-laki dia ni demam, tuan-tuan. Demam-demam tu yang peliknya, 3 hari demam, 3 hari tu muntah keluar susu. Tak keluar nasi, tak keluar sayur, tak keluar apa, keluar susu putih selama 3 hari 3 malam. Doktor pun tak tahu apa punca. Lepas 3 hari muntah susu, hari keempat meninggal dunia. Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, ambil balik susu hang tu. Ambil balik, aku ambil anak kamu. Sampai meninggal, ibu tadi menyesal tak sudah. Tentang sekalian, saya selalu sebut, kita ni jangan cakap ikut nafsu. Susu yang ada kat kita tu rezeki anak kita. Bukan ada, kalau kita tak ada anak, ada susu dah makcik? Tak ada. Lampa ada susu dah lah. Lampa ada tak susu ni? Tak ada. Okay, tak ada sebab apa? Tak ada anak, bapak bukan minum susu. Maknanya tuan-tuan sekalian, jangan duk cakap macam-macam tu. Allah marah, tapi Allah nak tunjuk bukan semua. Tuan-tuan bayangkan, tak pelik tak? Muntah susu, budak besar, bukan budak kecil. Keluar susu semata, tak ada nasi, tak ada apa, tak keluar susu 3 hari, 3 malam. Lembek, akhirnya meninggal dunia. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Allah menjadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeza dengan umat-umat dulu. Kerana berkat daripada doa Nabi. Nabi pernah doa dengan Allah, ya Allah, jangan kau azab umatku sebagaimana kau azab umat-umat dulu selagi mana aku ada bersama dengan mereka. Ini berkat doa Nabi. Kalau tidak, kita jadi macam Bani Israel. Allah kata jadi buruk, tuan-tuan sekalian. Tapi dah berkat doa Nabi, Nabi tak sampai hati nak tengok umat dia diazab sebagaimana umat yang sebelum daripadanya. Ni isyak pukul apa ni tuan-tuan? Jadual depan tu, waktu lain ada, waktu isyak tak ada. Cuma apa tengok tu? Dia saja padam. Berat nanang hampa. 8.40. Saya tengok tadi mana waktu isyak.
Subuh ada, zuhur ada, asar ada, syuruk ada, isyak tak ada. Depan ni saja padam orang kali ni. Tak bagi saya berhenti awal. Tapi saya akan tanya juga, isyak masuk berapa? Masuk isyak berhentilah. Baik. Itu yang ketiga. Jadi bapa-bapa, suami-suami, tuan-tuan sekalian, tolong ambil pot benda ni. Ha? Biarlah anak kita menangis tak apa. Anak tu menangis tak lama. Tapi kalau kita menangis dalam kubur, siapa nak pujuk kita? Dan kita tak tahu sampai bila tangisan kita dalam kubur. Kena marah tuan-tuan sekalian. Kena tegur anak-anak kita. Kena tegur sayang macam mana pun bini kita. Seksi macam mana pun bini kita. Biarlah seksi depan kita saja sudah. Jangan sampai dia seksi depan orang, kita yang tanggung seksa tuan-tuan sekalian. Ya? Ha. Ibu-ibu pun sama. Kalau sayang kat laki kita, laki kita ni jenis susah nak bercakap, diam, jenis pendiam laki tuan-tuan. Jangan ambil kesempatan. Kalau kita sayang kat laki kita, kita berpakaianlah supaya dia tidak menanggung dosa tuan-tuan sekalian. Ibu-ibu nak ke suami kita yang selama hari ni jaga makan minum kita masuk neraka, hampa nak ke tak tuan-tuan? Ha, tak nak. Dah tu tak payahlah tunggu suami tegur. Suami ni kenal sangat perangai hampa. Asal tegur 3 hari tak balik. 3 tu 3 balik. Tu sebab tak tegur Haji Nasar. Nampak? Jadi kalau sayang kat laki kita, jaga elok-elok. Nak seksi depan laki kita. Biar nampak orang seksa tak apa. Depan laki kita seksi. Ni tak depan orang laki seksi, seksi. Depan laki kita seksa. Duk pakai baju kelawak tu. Tentang sekalian, koyak tepi ni. Sangkut pintu. Tak jahit-jahit. Baik. Yang keempat. Azan lah, eh. Fadal. Azan lah tu. Haa tu. Nanti hampa baiki lah jam tu nasihat saya. Sambung sikit, eh? Baik. Golongan yang keempat yang Allah akan turunkan kemurkaan kepada dia ialah lelaki yang mengupah orang bekerja dan setelah selesai kerjanya tidak pula dibayar upahnya. Ini sama. Jadi kita upah orang kerja buat apa pun, kita tak bayar upah dia. Nah, itu kita tak bayar panjang. Bahkan Nabi kata sebaik-baik orang panggil pengupah ialah dia membayar upah sebelum kering daripada peluh padanya. Maksud kering peluh ni secepat mungkin yang kita boleh bayar. Eh? Baik. Yang kelima, iaitu lelaki yang menipu mas kahwin isterinya. Golongan yang kelima yang Allah akan turunkan kemurkaan dia, bahkan kalau Allah nak murkakan di atas dunia, Allah akan murkakan, ataupun pada hari kiamat nanti Allah campakkan ke neraka, ialah suami yang menipu mas kahwin isterinya. Apa maksudnya di sini? Yang pertama, iaitulah suami yang mengambil balik mas kahwin isterinya tanpa kebenaran dan tanpa sebab-sebab yang dibolehkan dia mengambilnya. Mas kahwin ni sampai kiamat, tuan-tuan, sampai matilah bini kita, tu hak dia. Tuan-tuan sekalian, tak boleh ambil. Nak beli rokok ke apa tak boleh. Kecuali bila dia izinkan. Nah, bahkan tuan-tuan sekalian, satu lagi maksud dia, kita tak bayar mas kahwin dia pada hari kahwin, maka dia dianggap hutang. Dan takkan boleh masuk syurga kita kalau isteri kita tidak halalkan itu. Contohnya kita kahwin dulu, terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM80 hutang. Tengok? Hutang itu wajib dibayar. Tak bayar walaupun RM22 tiga upang. Perak RM80 kan? Tak ingat dah.
tengok orang kahwin Perak rumah. Tengok. Kahwin semula. Tak kiralah berapa ringgit pun. Nah, dia kena bayar. Ha? Dan kalau tak bayar, maka dia dianggap sebagai hutang. Tuan-tuan sekalian. Bahkan bila waktu suami kena serah balik mah kahwin pada isteri dia, antaranya tuan-tuan, apabila berlaku li'an, sumpah laknat, apabila suami menuduh isteri dia berzina atau menafikan hak isteri dia, maka bila berlaku li'an, suami kena pulangkan balik mas kahwin kepada isteri dia. Bab li'an ni kita akan baca dalam kuliah subuh kita. Esok kuliah subuh kita pakai kitab apa? Ajarkan wanitamu suratun nur. Di dalam itu ada hukum li'an. Hukum suami menuduh isteri dia berzina atau menafikan keturunannya tanpa saksi, maka dia kena sumpah. Maka bila berlakunya li'an itu, maka terpisah perkahwinan, suami wajib memulangkan balik apa tu mas kahwin kepada isteri dia. Untuk keterangan lanjut, sila datang kuliah subuh esok pagi, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, bawa buku lah, nah. Masing-masing beli dah hari tu ni, nak bawa buku. Kita akan perhabiskan buku tu secepat yang mungkin, insyaAllah. Jadi inilah lima kumpulan yang Allah tak Nabi kata, yang Allah Ta'ala kata Allah akan turunkan kemurkaan dia, sama ada murka atas dunia ataupun di akhirat ataupun kedua-duanya sekali. Mudah-mudahan kita berlindung daripada kelima-lima perkara ini, tuan-tuan sekalian. Maka apa cara kita nak berlindung? Pertama, tuan-tuan sekalian, dengan mendalami ilmu. Bila kita ada ilmu, tuan-tuan, maka kita akan lambat sikit, tuan-tuan sekalian. Kita akan mikir banyak benda lagi. Tapi bila kita ada tak ada ilmu, yang akan menguasai kita nafsu. Bila nafsu dah menguasai kita, tuan-tuan, maka ingat, nafsu adalah tempat utama syaitan menghasut manusia untuk engkar kepada perintah Allah. Yang kedua, kita minta tolong dengan Allah agar kita dipelihara daripada segala fitnah, tuan-tuan sekalian, terutamanya di akhir zaman ini. Jangan sampai kita terlibat dengan dosa fitnah, kerana sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itu dulu. Jadi insyaAllah besok, tuan-tuan sekalian, kuliah subuh kita akan sambung balik buku Ajarkan Wanitamu Suratun Nur. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, pukul 9, pukul 10, 9 ke 10 je di pakat, pukul 10, pukul 10 di pakat, insyaAllah. Jadi takat tu dulu. Dan sebagai akhir, macam biasa tuan-tuan sekalian, saya dalam sekarang ini dalam pembinaan komplek untuk pengajian perempuan pula. Dah sampai ke peringkat kita dah buat footing, dah siap dah. Cuma hujan saja yang menyebabkan tertangguh kita nak naikkan apa tiang bata. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan bagi tiap-tiap bulan termasuk malam ini akan Allah terima dan Allah berkati dan Allah jadikan ia sebagai sebahagian daripada apa tu amal jariah kita yang akan berpanjangan pahalanya sampailah di bumi ini dikiamatkan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih di atas sumbangan yang tuan-tuan akan bagi. Kita akan bentang sedadah situ. Mudah-mudahan Allah terima pemberian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat dan doa yang tidak kau terima, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah, penyebab engkau tak terima, kau tak mendengar permintaan kami, ya Allah. Tak ada tempat kami mengadu dan berdoa melainkan hanya kepadamu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tak mampu didik anak kami menjadi anak yang baik, ya Allah, melainkan dengan bantuan dan bimbingan darimu, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami suami yang baik pada isteri-isteri kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami isteri yang baik pada suami-suami kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami mak bapak yang baik pada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah,
Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak yang boleh memandikan jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh mengapankan jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh menjadi imam solat jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh memikul jasad kami ke lahat kami nanti, ya Allah. Yang paling penting, anak yang boleh mendoakan selepas kematian kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan kami berdosa, ya Allah, melainkan kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami jahil, ya Allah, melainkan kau alimkan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami, ya Allah, melainkan kau permudahkan kami menyebut la ilaha illallah di akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sayang dan kasih pada ilmu dan majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, pilih lagi kami untuk menghadiri taman syurga-Mu pada waktu-waktu yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, tolong rezekikan kami mati dalam keadaan kami sedang menuntut ilmu, ya Allah. Kerana mati dalam menuntut ilmu akan menjadi saksi di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Akraman Akramin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan di bawah keampunan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi anak dapatkan apa tu?